Alright guys, welcome back my channel Azhar Damia. Okay, dalam kita punya content selalunya kita ajar macam mana nak jaga amanah dan tunjuk gambar-gambar amanah yang cantik lah. Banyakkan kita punya koleksi sendiri dan koleksi kita punya kawan-kawan lah. So, banyakkan memang koleksi kita. Sekarang ni tak tunjuk kat korang macam mana amanah aku dekat rumah ni. Very clean dan super clean. Dia punya tank very clean guys. Jom tengok layar ni guys. Ni super red. So, korang tengok very clean and fresh water. Very fresh lah guys. Okey, sekali ni kita dekat rumah. So mestilah ada suara budak-budak kan. Suara sekitar macam ni. So memang surrounding rumah kita lah. So ni antara kita buat ni divider meja makan dengan ruang tamu. So kau boleh nampak aku kat sini. Clean tak clean, clear tak clear dia. Memang cantik lah air dia. So tajuk kita belum dapat, kita belum tak tajuk ni. Actually kita buat video ni, mungkin kita akan tak tajuk dia. Belum tahu. So, kaitan dengan super clean and fresh water awanah lah. So, kau tengok ni fresh je. Macam tak ada air guys. Ikan macam terobang je. Okay, macam terobang je. Alright. So, kalau kat sini macam makan aku. Sini macam makan. Bila dia macam makan, kita tengok ikan ni lah. Kita makan-makan, lepak-lepak kan. So, sambil-sambil lepak, sambil-sambil tengok ikan. So, very beautiful guys. Guys, aku nak share lah. So memang clean lah, memang super clean lah. Kalau dia boleh meja makan, kita akan dapat video dari sini kan. Kalau aku duduk kat sini, aku tengok, memang tengok aku punya penggambaran, gambaran aku punya daripada meja makan aku. Right, gambar macam ni lah, very clean. Macam tak ada air je, macam ikan terbang je. Okay gang, yang belum subscribe channel YouTube aku tu, subscribe lah. Yang belum like, belum share. Super ni kita belum tanning lagi, kita tak buat kerja lagi. So nanti kita akan buat kerja untuk dia. Biar dia dulu. So kita nak tunggu bagi dia, kita bagi dia makan, kita jaga dia, bagi tengok apa specialnya dia, bagi keluar dulu. After dia keluar, semua dah keluar, baru kita tanning dia. Walaupun kita tak tanning dia, pipi dah start dah nampak orange nak merah. Aku harap ini akan jadi merah campur-campur biru. So nak base dia macam tu lah. Very clean guys. Macam tak ada air nampak. Aku akan duduk sebelah sini. Korang tengok. Ah. Macam tak ada air. Tenang, cool dia. Okey. Tu orang cakap macam fresh water, fresh je dalam keadaan fresh. Tengok ikan terbang ni. Dia punya tank ni nama dia Crystal Clear, tank Crystal Clear. Okey, tank Crystal Clear. Brazebo. Memang nampak cantik ah. Awana ni tak lama, tak bau dengan kita. Dia okey. Cuma kan, aku tengah tengok dia punya special-special lagi awana ni. Apa lagi dia akan keluar. Kalau aku tengok daripada dekat-dekat tu, ada lagi nampak special-special dia. Nampak dia punya dayung dia, ada ketak-ketak. Dia punya tangan ni lah ketak-ketak. Lepas tu dia punya ekor dia semua ada ketak-ketak. So, memang aku rasa cantik lah. Okay, macam ni lah aku berbual dengan kawan-kawan pada aku. So, aku kau macam tu lah. So, simple guys. Tengok. Dekat sini ada penghuni baru. Ada ikan ubi. Tengok, tambah clean je. Fresh ni. Tenang je. Ha tu ikan ubi. Saja kita tak lanteng awanah, saja je. Indah je dia. Thank you.
akan clean water macam ni, yang cantik macam ni, yang fresh macam ni, media-media yang murah je. Cuma ya quality tank tu, quality tank tu jaga. Lagi air ni kita tukar dia 2 bulan 3 bulan sekali sebab dalam ni tak ada ikan lain, tak banyak ikan lain buat di Kelampang untuk test air. Ada seekor dua ekor je ikan lain. So tak ada ikan banyak-banyak. So air tak cepat kotor lah. Air bersih je. Alright guys, yang belum subscribe channel YouTube aku, subscribe okey. Yang belum like-like boleh share. Kita layan ni dalam beberapa minit lagi. Kita tengok dia memang clean, super clean. Ini antara meja makan dengan ruang tamu. Memang fresh lah nampak. Wow, oh, nampak ikan tu. Nampak macam tak ada air, nampak? Nampak dia guys, macam tak ada air kan? Nampak syok je. Nampak tenang je. Balayan guys. Alright guys, tu kalau kau tengok kan, ni antara kita punya ruang tamu dengan ruang makan lah. Kau boleh nampak kat sini kan? Nampak? Nampak? Ni selalu kita lepak kat sini lah untuk makan. Dan kita tengok ikan arwana kita. Kalau kau terpasang tank ni macam-macam arwana nak masuk lah. Ni antara arwana yang kita letak lah. Agak lama dalam ni. Okay. Guys, tenang je dia. Tunggu nanti kita akan update bila dia dah keluar lagi dia punya apa special. Kau tengok bahagian dia punya dayung ni, bahagian dia punya belakang ni. Tunggu nanti kalau dia keluarkan lagi dia cantik lagi. Memang cina guys. Okay. Alright guys, yang belum subscribe tu subscribe sekali lagi. Yang belum like, yang belum share. Jumpa lagi. Assalamualaikum guys. Alhamdulillah, sebelum tu alhamdulillah guys, kita punya channel YouTube kita dah subscriber dah meningkat, alhamdulillah. View pun dah makin bertambah, alhamdulillah. Harap-harap akan jadi tinggi lagi ya. Okay guys, tutup dengan alhamdulillah dan bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi. Okay, channel YouTube aku yang support tu, terus support. Okay. Alright, inilah ikan-ikan kita. Alright, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.